Dan dia boleh jatuhkan lagi, dia boleh jatuhkan lagi tanpa kita tergolek ke atas, ya. Tengok macam buat ya. Macam tak takut tau. Ah, bestnya macam ala-ala roller coaster gitu. Roller coaster gitu. Roller coaster gitu. Assalamualaikum. Hai semua gamers-gamers. Apa khabar? Ni balik ni. Ni balik kerja ni pukul 5 pakcik punch card ni terus pakcik meluncur ke mana ya? Ke mana lagi? Nak cari kerusi gaming lah. Kan dah penat-penat sakit-sakit badan naik kerusi, pakai kerusi pusaka pakcik tu. Sekarang pakcik nak belilah. Terima kasih tau korang yang start support pakcik yang baru ke, yang lama ke, yang bagi star pakcik banyak-banyak ni. 2 hari pakcik, sebenarnya 1 hari je pakcik dah boleh beli kerusi. Alhamdulillah, hari kedua semalam dan ini hari ketiga pakcik start dapat star. Terima kasih tau korang yang banyak-banyak support pakcik ni. Pakcik dah pening dah nak fikir macam-macam. Rupanya kursi game ni banyak macam, ada macam-macam jenis. Tapi pakcik survey-survey juga, tengok-tengok top-top player yang ada dekat Malaysia ni main, macam Rush, macam streamer Daddyhood, top player tu Daddyhood, dan juga Jab. Pakcik tengoklah duduk tiga-tiga orang ni, tiga-tiga pakai jenama yang sama. Jadi pakcik rasa macam, apa yang best sangat eh. Jadi pakcik tengok, pakcik tanyalah satu kat Rush, pakcik masa dia tengah buat live streaming, pakcik tanya kat dia, sekejap pakcik nak masuk yang mana satu ni. Okay. Oh, okay. Alright. Pakcik tanyalah dekat dia masa dia buat live tu. Pakcik tanya dia, apa kerusi yang paling bagus? Yelah, pakcik bukan yang tahu pun benda-benda tu kan. Tahu kerusi-kerusi yang ada tu, jenama-jenama tu. Tahu-tahu macam tu je lah. Dia kata dia dah pakai macam-macam kerusi. Dan dia cakap yang paling sedap adalah Andasit. Nama-nama macam kelakar pula. Anda macam tu kan. Tapi itulah kerusi yang pakcik nak survey je lagi. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena tengok sikit, pegang dan duduk. Yang penting duduk. Sebab pakcik kan besar, jadi macam kena kerusi yang betul-betul elok supaya pakcik stream tu tak adalah asyik lengur kepala, lengur pinggang. Jadi pakcik ucapkan terima kasih. Suara pun tak ada ni. Pakcik tak sangka lah pula kita, bila kita stream kan, kita rasa macam perlu bukan saja gadget tu, tapi equipment kita duduk, persekitaran perlu ada. Untuk streamer-streamer yang baru, kena macam pakcik. Pakcik ingat lah bolehlah kursi apa-apa pun boleh, tapi sebenarnya tak. Jadi pakcik on the way ke Setia Alam, kita nak pergi nak tengok channel dan nak beli terus. Terima kasih. Duit yang pakcik dapat ni adalah duit daripada anda semua yang bagi star banyak sangat. Dah bagi star Muzamil, bagi banyak sangat, dan semualah yang ada. Ramai pakcik tak boleh nak sebut. Tapi pakcik sangat-sangat rasa macam terharu sebenarnya dapat sokongan, support daripada anda semua. So stay tune, kita nak pergi ke sana kejap lagi. Nantikan pakcik nak beli hari ni juga. Jom. Okey, dah sampai dah 45 minit. Nampak dekat tapi jauh. Kita dah sampai dah. Pakcik pun ada RM50 je. Jadi pakcik nak pergi ke public bank jap, nak keluarkan duit yang kurang semua sumbangkan tu. Nak pergi ke atas ni, namanya Netstar. Good service, best pricing, excellent quality. Wow, tempat-tempat gaming kat sini punya. Okey, jom pergi. Nak naik ni, tiba-tiba pakcik jumpa ada seorang lah, mamat ni. Jangan balik dulu, nak balik. Sebab tengok Netstar ni, mesti kerja atas ni. Ataupun tata owner, tu tak tahu kan. So, nak pergi mana ni? Oh, dah pergi atas barang ni, tu lah, One postage. Ni, nak tanya betul ke orang tengok Andasit tu, bagus sangat ke, apa tu, Secret Lab ke, Koda ke, Jeruk ke, tak tahu lah apa benda tu. Okay, Andasit memang ramai orang beli. Okay. Andasit pula ada yang kecil, ada yang besar. Ya, betul. Dia ikut model dia. Kalau macam kita sekarang ni banyak ambil Dark Knight,
dah Wizard dengan Kaiser. Oh, Kaiser. Okey, macam minggu lepas kita ada buat masuk 5 Kaiser, 5 dah naik. Ha. Tak sampai seminggu dah habis. Wah. Hari ni baru masuk 5 pun dah habis dah. Alamak, nak dekat habis ke sempat lagi beli ni? Sempat. Ada lagi. Kita sabar. Siapa tak sabar nama dik? Arif. Pakcik ni baru ini kali kedua streaming untuk Star. Hari pertama tu dah dapat dah. Alhamdulillah. Rasanya dapat hampir 2,000. Alhamdulillah. Itulah nak beli. Kesianlah orang cakap apa, kita orang tanya mana kursi. Kita nak beli hari ni juga. So harga boleh runding lah itu. Boleh. Nanti kat atas. Tapi untuk orang-orang badan besar sesuai yang mana? Kaiser je sesuai untuk apa. Oh, yang ni yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar. Kalau besar, dia kan ambil dark night atau dark wizard lah. Dark wizard. Warna merah tu merah, hitam, tengoklah. Kadang-kadang kita keep warna hitam. Dia tengok-tengok yang lain-lain punya pro player semua pakai Andesit kan? Ya, betul. Tapi dia punya jenama tu macam lawak sikit tau, Andesit. Tapi okey eh. Tapi ya betul. Even nama dia agak kelakar sikit, tapi ramai orang ambil sebab apa tau? Bila abang sini mesti duduk lama betul. Bila abang duduk lama je macam pinggang tak sakit pinggang. Bontot pun tak kematu. Betul. Kan? Bontot pakcik ni pun dah mantap dah. Kita tak ada kursi kayu. Jadi tak apalah, hantar dulu ke nak hantar dulu? Tak apa. Nak naik atas. Nanti abang naik atas. Nanti ada seller lah. Okay. Kita cakap Arif. Arif recommend eh. Alright Arif, terima kasih. Alright. Jom kita naik atas. Okay. Wow. Oh, kotak besar ni. Oh, ni lah kursinya. Ni nasi ni. Sekejapnya. Tu ada todak. Tak jatuh ke sepatu. Boleh lah kot, sekejapnya. Okay, ni todak. Alright. So, kita nak duduk kat nasi. Wow! Macam sofa empuk. Ni sedap. Tapi yang ni lagi sedap. Jadi sama je, warna je berbeza. Oh, dia ni lagi gebu lah. Oh. Agaknya nak tidur lah. Lepas habis gaming dia terus tidur. So, terima kasih korang semua yang bagi pakcik sumbangan-sumbangan Star tu yang menyebabkan pakcik boleh beli benda ni berapa? Okey, pakcik dah dapat dah. Keluarkan duit yang korang bayar dan korang bagi kat pakcik hasil Star-Star. Hampir pakcik nak spend duit ni lebih ni, pakcik nak niat untuk beli pisang nak bagi kat masjid. So, ni harga dia. Okey, RM1,349. So, satu ni RM1,000 lah kot. Bagi pula ni. Keluar air punya ni. Alright. Pakcik, dah lama dah tak beli macam ni. Kalau solos beli kereta dengan pakai slipper, pakcik pun pakai slipper. Tapi beli kursi gaming je lah. InsyaAllah doa-doa lah pakcik pakai slipper nanti beli kereta pula ya. Jom, tolak. 5,000 follower. Alright, assalamualaikum semua. Pakcik tak sabar nak unboxing. Ha, ini dia. Macam lemari belinya besar. Nak unboxing kerusi gaming yang sangat-sangat pakcik idamkan. Memang kalau orang kata, tak menyangka lah kerusi ni harga mahal gila. Aduh, rasanya macam tak sabar sebenarnya nak unboxing. Jom pakcik nak unboxing. Lepas tu nak assemble satu-satu. Tak tahulah berapa jam pakcik nak buat. Harap-harap pakcik boleh bina kerusi gaming daripada Andesit Kaiser yang mana yang memang sesuai sangat untuk gergasi macam pakcik. So dia punya berat dia memang sangat dahsyat. Oh, mana pisau ni? Lah kat sini pisau potong ayam pakcik. Bukan nak potong cici ni. Cici sayang ni sikit sayang. Sayang ni sikit sayang. Bapa nak buat ni. Sana
sana pergi cari. Okey. Ha, inilah dia pun sama nak unboxing. Okey. So bismillahirrahmanirrahim, pak cik akan unboxing. Macam potong kek lah pula ya. Yeah. Harap-harap taklah kena tercedera ya. Yeah. Okey, pisau pun besar alam. Okey, lesu ambil tepi ni pula. Wah, saltik boleh tahan ya. Wow. Okey, letak tepi baik-baik. Oh, yang sini tak buka lagi. Sekejap ya. Cak. Okey. Sini. Ini, sibuklah juga dia ni. Okey. Alright. So, buka. Ya. Peluk dulu. Cium yang pertama. Alhamdulillah. Berjaya beli kursi ni. Okey. So, buka-buka dia nampaklah ni. Ha. Ni bukan baling ala-ala pedang. Baling ni mahal, berat macam raksasa. Okey. Mungkin dia nak support. Yang pakcik tahu ni memang salah satu daripada satu brand yang mana sesuai untuk orang yang berbadan besar dan punya rangka besar. Jadi pakcik nak keluarkan satu-satu. Ini bantal, mungkin bantal atas dia tu. Okey. Lepas tu ada dia punya. Wah, nampak. Ayo, beratnya. Berat mak datu, beratnya. Okey, letak tepi dulu. Pakcik nak keluar satu-satu. Kejap lagi kita akan assemble satu-satu. So yang ni dia punya bantal, tak tahulah letak tengah rasanya. Okey. Dan ni mungkin dia punya accessories dia. Dan ini adalah dia punya bawah dia tu. Yang mana ini dia punya tangan untuk tangan tu. So yang ni pakcik nak tengok, jadi pakcik nak buka yang ini. Okey, kita buka sekejap. Dan pakcik nak tunjukkan magic pada anda semua. Pakcik buka je, dia akan terus pasang dengan sendiri. Tengok ya. Wow. Okey. Ya. Letak. Wow. Dalam ni ada dia punya roda dia. Okey. Lepas tu ada lagi apa ni? Beratnya. Mahal. Oh, dia punya ala-ala, dia punya tempat pencantuman dia tu, front semua. Wah, senang dia dah ada front semua. Okey. Dan pakcik tengok, dia dah ada dia punya butang dia. Pakcik yakin dengan harga yang pakcik beli ni, rasa dalam RM1,390 ni. Okey, dia dah ada dia punya ni. So orang kata alam beli menang memakan, memang sangat-sangat cepat. Jom pakcik nak assemble, pasang sekarang. Satu, dia akan terus pasang. Ha? Tengok kan, magic kan. Satu, dua, tiga. Ting, dah pun siap. Pakcik assemble. Magic kan. Sekejap sangat nak assemble ni. Jadi pakcik nak tunjukkan, inilah jawapannya. Anda sik. Anda sik, pakcik nak sik. So untuk ni, pakcik nak bagi tahu memang sangat-sangat best bila pakcik assemble ataupun pakcik cantum-cantumkan dia. Yang first kali pakcik rasa adalah bau dia. Macam mana kereta baru yang anda beli mana-mana pun, bau leather tu memang rasa macam wow, macam kereta baru ni. Macam mana kereta-kereta yang anda ada tu, memang pakcik rasa seperti duduk dekat kereta yang baru. Jadi pakcik nak duduk jap. Yang penting bila anda beli kerusi gaming anda, seat ni sama suara pakcik dah tak ada dah. Yang penting dia punya leather ni adalah PVC. PVC leather yang mana bukan saja di bahagian luar saja, dalam ni dia ada dia punya bantal span yang mana yang bukan penyek, dia memantul ya, macam ni. Ha, nampak? Memantul ya. Yeah. Kalau kita letak kepala sini, yang sini akan naik. Kalau kat sini, kepala akan naik. Jap pak cik nak duduk buat pertama kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana ya? Best dia. Jangan risau kalau anda duduk, jangan risau nak dolik belakang. Tidak, sebab pakcik yakin kerusi ni sangat-sangat orang kata sempurna. Tengok pakcik pusing. Dia punya tu. Yang penting bila kita letak badan kita, bahagian belakang ni ada support dari sini. Dari sini, ini yang paling penting. Untuk pakcik yang tubuh besar ni, bila kita tak ada support, dia menyebabkan kita punya posture, kita menyebabkan kita sakit pinggang sebab tak ada bantal yang ni. Dan yang paling best,
dia punya memang muat-muat 200, orang kata 200 kilo pun muat. Pakcik 120 je, tapi boleh duduk dengan sedapnya. Bahagian peha ini, dia bahagian peha ini, dia tidak terus, dia ada dia punya pengepit, jadi macam sedap, macam sedap bahagian ini. Dan kalau kita dapat lihat, dia dijahit dengan benang merun, yang mana bukan jahitan biasa-biasa, yang mana dia dijahit benang merun ni elok untuk mencantumkan antara dua, bukan pakai gam, bukan pakai apa ya. Dan mula-mula pakcik tengok ini, pakcik ingat ni plastik, rupanya ini salah satu daripada sponge juga dalam ni. Bentuk nampak macam plastik tetapi sebenarnya dia sponge. Kalau pakcik pegang ni, tekan ni, dia elok. Untuk apa? Kadang-kadang kita main game, siku kita ni kalau kita letak kat sini dekat atas ni, dia sakit. Tapi siku yang kita letak ni elok saja. Inilah dipanggilkan feet ni, ataupun tempat letak tangan, siku dan juga ni. Kadang-kadang kita buat macam ni, termain macam ni, kita nak juga duduk macam ni, kita boleh naik angkatkan ni. Yang penting dia boleh angkat kat sini ya. Macam tunjuk nampak. Ya. Tak boleh pula tak ya. Dia tak tunjuk ya. Ni ha nampak. Dia boleh angkat, turun, angkat, turun, sama macam ni. Dan juga dia ada satu punat kat sini, dua-dua ni. Seolah-olah kita boleh ke depan dan ke belakangkan. Nampak? Ke depan dan ke belakangkan. Itu sangat best, nampak? Atas, bawah. Atas, bawah. Dan dia boleh kiri dan kanan, dan juga dia boleh laraskan ke depan dan ke belakang. Ini paling best. Dan pakcik suka sekali. Satu lagi, dia boleh adjust kita punya meja. Kalau meja kita tinggi, kita boleh adjust tinggi. Macam kursi biasa, tapi yang ini sangat smooth. Pakcik tunjuk ya. Kita hanya tarik yang bahagian bawah ni saja. Ya, tengok ni ya. Dia boleh ada dua bahagian ni. Yang ini dia ada dua bahagian. Satu sini, dia boleh tinggi, boleh rendah. Contohnya pakcik tinggi kan. Dia tinggi dan dia boleh laras untuk jatuhkan juga ke belakang 160, orang kata darjah ya. Macam ni pakcik nak tunjuk ya, kita nak jatuhkan. Yang ni tarik macam ni. Ni tarik yang ni bahagian ni. Tengok pakcik jatuhkan. Dan dia boleh jatuhkan lagi, dia boleh jatuhkan lagi tanpa kita tergolek ke atas ya. Tengok pakcik buat ya. Pakcik tak takut tau. Bestnya macam ala-ala roller coaster gitu. Jadi jangan takut kalau anda berpusing-pusing macam ni. Dia stabil sebab bawah dia ada kekunci yang cukup padu ya. Nampak? Kekunci yang cukup padu. Jadi pakcik tak yakin untuk anda yang nak assemble atau nak cantum-cantumkan kerusi daripada kotak yang besar. Ya, dia ada skru-skru dia yang mana dah ada tulis A, B, C, D. Mudah saja, hanya perlu padankan saja A dengan lubang A, skru B dengan lubang B. Sangat-sangat mudah, tapi anda kena baca sikit buku manual dia ya. Yang penting bila anda sandar, tengkuk anda ni bukan tengkuk yang macam apa, tergantung. Dia memang ada, dia tahu. Dia tahu dia punya macam apa, tidak keras. Jadi bila pakcik sandar, dia macam eloknya muat pakciknya kepala. Nampak? Ini yang dikatakan sebagai orang kata Allah beli menang memakai. Pakcik beli anda seat ni sebab pakcik yakin bila tengok orang kata review-review yang ada dekat dalam YouTube, kebanyakannya cakap memang ada seat yang terbaik untuk orang yang ada kerangka besar dan nak kesesaan, sebab nampak premium sangat. Premium tu maksudnya dekat belakang ni adalah karbon. Warna hitam ni karbon. Karbon yang cukup-cukup premium klasik. Kalau anda orang-orang biasa pun nak feeling-feeling boss, belilah kerusi ni. Pakcik bukan nak promote sebab dapat free, tapi pakcik yakin kita kena ada satu kerusi yang betul-betul elok. Bukan main, bukan mana kita nak cantik saja, kita nak kerusi yang boleh jaga kesihatan kita. Tengok pakcik, bila pakcik angkat macam ni je, dia punya ni ikut pakcik punya badan dan sebagainya. Memang best. Dan pakcik yakin selesa. Yang pertama pakcik punya indikator, pakcik nak selesa. Selesa dalam arti kata bila kita duduk, memang kita dapat feel
Bukan duduk kat sofa mendap macam tu ataupun duduk atas kursi yang kayu sakit bungkuk. Jadi memang anda kena elok tengok pakcik saya sakit kan, sebab duduk atas kursi kayu sampai suara berhilang. So apa-apa pun, kalau anda nak beli kursi, pakcik bukan ni, bukan semua anda sih tak puas pakcik, tapi pakcik buat pilihan yang sangat-sangat tepat dan pakcik yakin pilihan pakcik ni akan menyebabkan pakcik akan tidur selepas pakcik gaming. Di pakcik gaming. Jadi kalau anda nak beli sesuatu tu, anda kena tengok kaki juga. Kadang-kadang kaki tu kita terjongkit-jongkit, terhenjut-henjut. Tengok pakcik henjut-henjut ya. Pakcik menyarap ya macam ni. Konon-konon ala-ala macam ni. Tengok. Tak jatuh ya. Tak jatuh, nampak? Pakcik henjut-henjut macam ni pun okey, sebab dia stabil. Dia punya pasak dia yang kat bawah tu sangat kuat dengan kaki yang banyak ya. Itulah dia. Selalu pakcik tengok orang buang-buang kat kursi ni sebab apa? Kaki patah dan sebagainya. Dia henjut-henjut sikit patah. Yang ini memang luar biasa. Pakcik recommend kepada anda semua kena guna Andasit. Close doors, I'm a fool for your love.